Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Bisa pula vice versa, general love reading. Dan ya, baiklah, mari kita lihat seperti apa Januari Anda. Mari kita mulai. Baiklah. Di sini kenapa Anda sepertinya yang memilih untuk menjaga jarak? Anda memilih diam, Anda memilih no komunikasi, atau Anda hanya mendiamkannya? Karena mungkin Anda mengetahui ada sesuatu yang terjadi yang dia lakukan yang tidak seharusnya di belakang Anda. Ada orang lain, third party, atau hubungan-hubungan pendek, semacam itukah? Dan saya rasa di sini Anda, apakah karena ini, mungkin sudah bukan kali pertama terjadikah? Sehingga sepertinya Anda sudah lelah mungkin berbicara, mengkomunikasikannya, sehingga memilih diam saja. Memilih memandangnya saja, memantaunya saja. Tampaknya semacam itu, ya. Beberapa dari Anda dalam hubungan sudah mungkin mati rasakah? Hubungan mungkin masih ada. Tapi hati Anda mungkin sudah tidak merasakan apa-apa. Anda hanya berpikir untuk kebahagiaan diri Anda sendiri. Saya rasa semacam itu. Semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin berkarya. Six of Cups. Hubungan yang on-off untuk beberapa dari Anda, saya rasa di sini semacam itu. Walau hubungan sudah pernikahan sekalipun, di sini mungkin kadang juga no komunikasi hingga berhari-hari. Karena, atau di sini hanya memilih diam saja, karena jika berkomunikasi yang ada tidak ada solusi, hanya ribut-ributan saja, hanya perang, semacam itu. So, Anda memilih langkah diam untuk bulan Januari Anda. Beberapa dari Anda yang menutup akseskah? Beberapa dari Anda yang menghindarkah? Karena sudah malas. Beberapa dari Anda, saya rasa di sini lebih mengatakan terfokus kepada diri Anda dan kebahagiaan Anda sendiri untuk bulan Januari. Di sini hubungan yang ramai, lagi-lagi The Magician. So, di sini mungkin seseorang sepertinya lupa bahwa dia adalah seseorang yang sudah memiliki hubungan. Seperti itu mungkin pendeknya. Terlalu terpesona, membuat dia lupa. Atau memang dia adalah seorang player, sehingga kesetiaan dalam sebuah komitmen adalah sebuah tanda tanya besar. Atau beberapa dari mereka ada pengaruh-pengaruh dari yang tidak terlihat, membuat dia lupa, semacam itu. Dari apakah terlihat, apakah tidak terlihat, di sini seseorang sedang lupa bahwa dia memiliki hubungan yang sah, yang lebih layak untuk dia pikirkan, yang lebih layak untuk dia perjuangkan. Tapi di sini yang menjadi fokusnya beda, bukan hubungannya yang sah yang sedang menjadi fokus dan atau perjuangannya, tapi orang lain. Death, the Emperor, Knight of Wands. Di sini hati yang sudah dingin, semacam itukah? Wow, five of one. Hati yang sudah dingin, sia-sia untuk melakukan komunikasi. Semakin Anda semakin membentuk diri Anda untuk menjadi lebih mandiri, bahagia, dan atau hanya terfokus pada
orang-orang yang Anda cintai yang mencintai Anda. Beberapa dari Anda berdamai dengan situasi, mungkin memilih itu. Anda pikir itu adalah jalan yang terbaik untuk. Jika ini sudah pernikahan, mungkin Anda sudah lelah dalam pernikahan yang amburadul. Boleh dibilang seperti itu, perselingkuhan di sana-sini, mungkin beberapa dari Anda. Sehingga Anda hanya terpikir pada mungkin ada anak, hanya pada anak, hanya pada mungkin ya orang-orang terkasih Anda. Anda berdamai dengan situasi demi mereka. So, saya rasa di sini untuk beberapa dari Anda, ada orang yang mendekati Anda untuk urusan hati, tapi Anda masih setia dalam hubungan Anda, walau sudah menikah atau mungkin masih berpacaran sekalipun. Okay. Seseorang mungkin melihat Anda ini murungkah, kemudian mungkin ada berbicara dari hati ke hati, kemudian mungkin tumbuh rasa di hatinya, ya semacam itu. Tapi di sini Anda sepertinya masih apa ya, lebih ke arah tetap menjaga kesetiaankah, terlebih jika memang sudah berkeluarga di sini. Ya, walaupun ada orang lain menawarkan hati pada Anda, Anda tidak ingin meremukkan hati orang-orang terkasih Anda, atau di sini jika mungkin anak-anak Anda melihat orang salah satu orang tuanya memiliki orang lain, berselingkuh, menyakiti yang lainnya. Di sini Anda melihat anak Anda sudah terluka oleh itu, Anda tidak ingin menambah luka pada anak Anda. Saya rasa semacam itu. Bagaimana dengan pasangan Anda? King of Cup, Four of Cup, Eight of Pentacle. Ya, dia sedang terfokus di seberang sana. Sedang terfokus pada cinta yang baru atau apapun yang membuatnya terfokus di sana, tidak memfokuskan dirinya pada hubungannya atau keluarganya di sini. Four of Cup, ada sesuatu lain yang hadir dalam hidupnya dan membuat dia lupa atau terlena, semacam itu. Sehingga jika Anda mungkin berbicara, Anda hanya mungkin diabaikan karena atau bahkan beberapa dari Anda saat melakukan komunikasi dengan pasangan Anda ini bagaimana sebaiknya dan nana-nana lainnya, mungkin dia menganggap atau melihat Anda seseorang yang membosankan. Ya, semacam itu. So, tidak ada gunanya melakukan komunikasi. Anda berpikir seperti itu, Anda yang menutup diri, Anda yang hanya diam saja. Melakukan yang terbaik untuk orang terkasih Anda saja. Sepertinya untuk Januari, demikian situasi Anda jika memang resonate. Dan ya, tetap semangat. Semoga ada perubahan yang baik untuk hubungan Anda di hari-hari kemudian. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.